Hello guys, assalamualaikum. Aku Lokman. Hari ni aku nak buat video sikit. Hari ni aku nak buat video reaction pasal Play of Tale. Trailer ni tubik 3 hari lepas kalau aku tak silap. Dan aku ada cakap aku nak reaction dan hari ni aku nak reaction. Dan sambil tu aku nak buat ni sebab aku nak berkongsi pengalaman aku main game ni. Dan aku rasa tak ramai orang main game ni. Jadi game ni kalau korang main Hellblade: Senua's Sacrifice, aku boleh katakan game ni level-level tu, dia punya quality, dia punya story. Dan game ni develop oleh developer yang baru aku rasa. Sebab aku tak pasti ni game yang pertama ataupun dah berapa game dia develop. Tapi aku boleh tengok dua developer ni, contoh yang develop Senua's Sacrifice dengan Play of Tale ni, kita boleh tengok walaupun developer baru tapi dia punya quality game, dia punya story tu memang developer nak bagi tahu apa yang ada dalam kepala dia. Bukan sekadar untuk buat video game untuk kau keuntungan. Aku bagi contoh lah, macam sekarang ni Ubisoft aku dah nampak lain sikit dia punya game tu lebih kepada mengaut keuntungan. Tapi bagi aku, aku nak support developer-developer yang baru sebab dia punya buat game tu dia punya passion, dia punya idea, dia punya imaginasi dan sampai benda tu kat aku. Dan tu lah bagi aku kenapa aku main video game, sebab bagi aku video game ni dia gabung semua jenis art. Sebab aku jenis berjiwa seni. Aku bagi contoh, kalau dalam game ni kita ada script writing, bercerita eh. Kalau orang pandai melukis tu buat konsep art, dia punya dunia imaginasi dalam kepala ni tunjuk kepada orang. Dan mekanik untuk kita kawal karakter, design, bermacam-macam. Satu game tu memang banyak jenis art dan benda tu yang membuat aku ada imaginasi tu. Tapi orang lain pun ada sama juga macam aku, idea macam-macam tu. Sebab aku membesar dengan tengok cerita Mak Saleh, jadi benda tu aku ada di kepala. Tapi aku lah tengok video game, wow, kira benda yang aku nak, aku imaginasi daripada kecil, aku boleh experience sekarang ni dalam video game. Jadi tu sebab aku memang minat video game, memang aku main video game. Aku bagi contoh macam ni lah, setiap orang ada imaginasi dia, ada idea dia. Tapi setiap orang memang nak luahkan dia punya idea, dia punya imaginasi tu. Tapi tak semua orang akan dapat gambarkan macam mana kita gambar. Aku bagi contoh macam aku design 3D ni. Aku design 3D satu dah aku boleh tunjuk dah kat orang. Sebab ada kepala aku pergi ke design 3D. Lepas tu aku ada 3D printer, aku pun print 3D printer. Jadi aku boleh keluar ke fizikal punya idea aku tadi oleh kepala, pergi ke 3D modeling, boleh keluar ke. Jadi orang lain boleh tengok, oh ni rupanya idea dia. Kebanyakannya game tu lah ni. Macam video game ni pun sekarang ni, kalau mengikut aku lah, aku tengok developer-developer yang lama dah kukuh dalam industri game ni, dah lari daripada konsep tu untuk buat video game sebab passion. Kebanyakannya buat sebab untuk mengkaut keuntungan. Jadi tu sahaja, jom kita react ke trailer Play of Tale. Pendek lah video dia, 1:40 ya. Jadi jom. These things, where did they come from? From all of us, from what we do to him. Can you stop it? Amicia dengan Ugo, tak silap. Kakak dia nama Amicia, adik dia nama Ugo. And I would die for him. Ini cinematic ni trailer ya, aku silap. Aku memang suka dia punya dunia ahli sihir yang menyerahkan bagi aku. Dia punya animation nampak tak bagus lagi, nampak standard lah. Tu ya, cinematic yang trailer. Okey, bagi aku walaupun tak dapat banyak, tapi tu boleh nampak grafik yang mungkin ya upgrade. Tapi aku tengok animation dia tadi macam ugu pusing tu, nampak macam kaku sikit.
Tapi tu lah dia punya story. Aku rindu untuk explore lagi dia punya dunia. Kalau korang main, kalau korang belum main, korang kena main game ni. Dia game standard lah, tapi dia punya story dengan dia punya gameplay tu okey lah bagi aku. Sebab game ni developer baru, bukannya budget berbilion untuk develop game ni. Budget sikit sangat. Tapi dia punya quality, dia punya story tu okey lah bagi aku. Jadi itu sahaja guys. Assalamualaikum. Bye-bye.